180, 172. Oke, kita lari ke sini, guys. Amanin diri dulu. Waduh, 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 diserang, cuk. Gila sih, kabur ah. Nafsu anjir. Gila, nafsu-nafsu banget sih. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Jadi gue pengen bahas sedikit tentang event Esmeralda ya. Jadi kemarin tuh ada event Esmeralda, terus kita disuguhkan dengan event bersiap melawan waktu ya. Itu kalau nggak salah dapat hadiahnya itu 7 koin Esmeralda ya, 7 koin harapan ini. Terus juga gue udah dapat 7 koin Esmeraldanya, 7 koin atau 7 koin harapan. Nah sekarang ada event barunya yaitu, oh yang nggak cuma dari situ, ada juga dari koleksi Esmeralda nih, dapat 2 tambah 4 6 tambah 6 12 tambah 8 20. Ini gue udah dapat 6 ya, jadi 6 tambah kemarin 7 6 tambah 7 berapa guys, 13 ya, 13 sisanya 2 14 15 16 3 lagi kalau nggak salah. Gue dapat dari mana ya, dari event Ceroli mana ya, Ceroli. Nah ini dia nih guys, ini adalah event yang wajib kalian lakuin ya, kalian kerjain, karena di sini ada hadiah koin harapan Esmeralda. Di sini gue baru dapat satu ya guys, di sini ada 4 kalau nggak salah. Dia itu dapat 2 kali ya, karena 2 kali reset, jadi di sini 4, nanti di selanjutnya 4 lagi, jadi 8 koin Esmeralda, 8 koin harapan. Oke, ini langsung aja kita coba main ya guys. Ini langsung aja tantangan cepat. Di sini udah kekumpul 16 ya, berarti kalau tambah 3 lagi dapat 19. Jadi kita nanti ngincarnya tema kota, atau enggak kalau hoki ya legendary commander 10 biji ya, lumayan. Ini gue coba pengen ini sih sebenarnya, baju nih guys. Bahan terakhir apa? Opal buat emas. Obat emas 15. Gak bakal bisa lah. Untuk kalian masih juga beli, ini harganya cuma 450 satunya, berarti kalau dikali 10 4500 gems, kalian dapat 10 ya. Oke, kita udah mulai aja nih guys. Mainnya sama kayak apa tuh, kayak Ceroli Krisis ya, kayak event-event Ceroli Krisis, lawanin musuh kayak Kaira, terus ya yang kayak gitu-gitu lah. Ini mana sih, lama banget cok. Power gede-gede semua nih, 28 28 25, oh rata 29 paling gede, 21 aku 26 945 23. Oke, kita siap kalau udah semua. Ayo guys, ready ya guys, ready. Ayo bro, ready bro. Wah, oh, ada yang mau ready nih guys. Oke, udah ready guys, langsung aja kita serang. Aduh, agak ngeheng ya laptop gua sekarang. Ya laptop PC gua. Langsung aja guys. Waduh, kalah cepet ini cuk. Pakai buff, minta buff dong, support. Ya simpel aja sih. Ntar kalau ada bola-bola perisai kita langsung ke sana guys. Cepet banget darahnya ya, tinggal 200 ke 180, 172. Oke, kita lari ke sini guys, amanin diri dulu. Waduh, 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 diserang cuk. Gila sih, kabur ah. Nafsu anjir. Gila, nafsu banget sih. Mati kan. Tetap gua pemain paling berharga kan.
Epic loh Bijoron, aduh epic. Ngalahin pemanan-pemanan ini loh SOC. Lah. Oke, langsung penukaran kan. 12 nih, guys. Set, mudah-mudahan dapat koin ya. Sayangnya ampas. Jadi nanti sisanya ini dapat speed up 60 menit, resource pack sama ya koin esmeraldanya kok gini ya. Aduh, tiga lagi loh. Jadi ini akan reset setiap 15 menit ya. Pemulihan 1 poin dalam 900 detik. Berarti 900 detik itu 15 menit sekali, guys. Jadi nanti setelah 30 kita bisa main lagi ya. Terus kita dapat 12, kita bisa tukerin lagi, guys. Dan kita dapat pemain paling berharga lagi. Karena gitu, guys. Bijun sakit banget tuh, Bijun. Sakit. Bijun sama Sunzu, Sunzu. Bijun ditambah apa? YSG, YSG-nya sakit banget skinnya, YSG ekspor. Oke, mungkin segitu aja dulu tips dari gua ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan langsung kirim komentar aja. Atau ada mau request konten baru kayak mana, tulis kolom komentar, gua bakal bahas insya Allah kalau ada waktu. Dan ya, see you in the next video. Goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.